ini pertama kali aku kesini ya, Trans Studio Mall Cibubur, dan ternyata ada ramen enak yang aku cari-cari di Google. Ada ramen yang emang enak dan favorit aku, ya namanya ramen ya. Pokoknya di deket-deket Secret Recipe dan sebelahnya ramen gitu. Oke, mari kita buka menunya. Di sini ada berbagai jenis ramen gitu kan. Jenis-jenisnya ada yang daging, tempura, ayam, atau kalian pengen yang spicy, atau yang biasa, atau yang gak pedes. Di sini juga ada donburi, dan donburinya banyak pilihan, ada tempura, gyoza, dan agemono. Ada topping juga kalau kalian kurang merasa kurang topping, ada minuman juga. Tapi biasanya favorit aku beef ramen, tapi karena udah gak ada ya udahlah, legendary chicken ramen pun jadi. Sama chicken miso ramen. Oke, untuk minumnya aku pilih ocha karena ya emang ramen itu pelengkapnya ocha kan, jadi ya udahlah pilih ocha aja. Ocha atau teh Jepang ini menggunakan teh hijau. Cara pengolahan teh pada ocha juga berbeda, sehingga rasa pada ocha berbeda pula. Satu ramen lagi nih. Sama dua chicken miso ramen. Ya. Oke, pesananku udah sampai. Oke, ini pesananku, legendary chicken ramen. Harga udah dilihat ya, Rp33.000. Ini mie-nya bisa ada dua pilihan, ada keriting sama lurus. Aku pilih yang lurus. Ini chicken miso ramen. Sama juga. Oke, sekarang kita cicipin rasa legendary chicken ramennya ya. Gak tahu nama sausnya apa, tapi rasa sausnya pedes asam gitu dan ada wijennya juga. Kalau kalian pesan ocha di ramennya, itu udah free refill alias bisa nambah. Ini bukanya jam berapa, Pak? Bukanya 10. Kalau daily sampai jam 6.
keren. Berapa harganya? Wait. Dia. Yeah. Oh. Pengen yang ini. Tapi bagus. Tapi gimana sih, nggak bisa.